Selamat pagi ibu-ibu, selamat datang di Wisata Virtual Jakarta Punye Gaye Ame Cerite. Di video ini, ibu-ibu akan diajak untuk melihat keseruan kita keliling Jakarta. Kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan ibu-ibu WJB. Alhamdulillah, tiba juga kita di Jakarta nih. Iya kak, senang kali. Di masa pandemi gini, bandara sepi banget ya. Iya bener, cuma beberapa penerbangan aja. Ketinggalan nih? Gak ada kak. Soalnya kan kali-kali ada ketinggalan pasnya gitu buat belanja kan. Karena kita udah cukup kayaknya. Kita kemana sekarang kak? Nah, abis ini kita kan mau naik kereta nih bu. Kita naik kereta? Kereta bandara ini digunakan untuk ke lokasi berikutnya loh, yaitu Kampung Betawi Setu Babakan. Di sana ibu-ibu disajikan makanan khas Betawi loh. Apaan tuh pok makanan khas Betawinya? Penasaran kan? Assalamualaikum pok. Siapa ya? Nah ini nih sebagian makanan khas ini. Ada dodol, ikan kelapa, buletok. Tapi bir ini tidak memabukkan loh. Dan yang paling populer yaitu kerak telur. Lanjut ke perjalanan berikutnya, kita akan diajak oleh ibu-ibu WJY yang dimulai dari stasiun Gambir. Halo Bu, iya. Bu ini ada di mana? Abi tuh udah di tangga. Pak, mau nanya Pak? Oh iya. Kantor BNI ada di mana ya? Oh, ibu ke sebelah kanan ya, ngambil arah kanan sebelah selatan. Oh. Setelah dari stasiun Gambir, kita akan diajak keliling kota Jakarta, melihat Monas dan sekitarnya. Selamat datang di Jakarta, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu Risa, kayaknya sekitaran Gambir itu ada Monas ya? Iya, ya, bener. Nggak jauh dari sini. Mau ke Monas kita? Ayo. Di masa pandemi, Monas ternyata ditutup. Sehingga hanya bisa dilihat dari gerbang saja. Dari sini kita mau kemana lagi, Bu? Taman Mini. Taman Mini. Yuk. Oke, kalau gitu kita ke Taman Mininya. Ikut saya ya, pakai transportasi alternatif yang ada di Jakarta. Apa, Bu? Pokoknya ikut aja deh. Yuk. Tante Katedral ya Bu Risa, keren pisannya. Nah, itu Istiqlal ya Bu Risa, Istiqlal wajah barunya. Betul Bu, itu Istiqlal wajah baru yang baru diresmin sama Pak Jokowi setelah 40 tahun. Wah, hebat ya sekarang Jakarta kemana-mana bisa numpak Skylift, Kak. Skylift. Iya, Skylift. Kita udah masuk Taman Mini. Ya tuh, di sebelah kiri tuh miniatur Indonesia loh, kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Eta naon koneng-koneng Bu Risa? Kayak emas ya? Iya, itu kayak emas namanya. Ayo yuk, ayo kita turun yuk, ke sana yuk. Bentar lagi ya, yuk kita turun yuk. Ibu udah siapin kostum belum? Kita kan mau hadir di acara HUT KKB BNI. Iya. Oh, ketemu loh nanti kita sama ibu-ibu direksi harus tampil cantik. Terus kita mau pakai baju apa? Mau pakai kebaya aja kita ya? Boleh. Betawinya? Boleh.
Kalau gitu nanti saya antar ke Tamrin City. Di sana banyak model kebaya Betawi yang bagus-bagus. Ayo, ayo. Sebelum kita jalan-jalan lagi, kita sempetin olahraga dulu yuk di GBK bersama ibu-ibu WJS. Ih, enak banget ya. Olahraga di sini seger, nyaman, bersih, tempatnya bagus lagi. Iyalah, secara di sini kan pernah dipakai untuk Asian Games internasional gitu. Iya, keren banget loh. Sepertinya ibu-ibu WJS pada lelah nih setelah lari 10 km. Dahsyat. Untungnya mereka membawa tumbler BNI yang imut dan menyegarkan. Setelah olahraga, paling enak shopping nih. Tapi jangan lupa mampir dulu ke ATM BNI untuk tarik uang dan isi tap cash. Keluar udah dengan BNI tap cash. Ini kita di mana sih? Di Mansion nih. Mansion City keren banget ya. Kalau yang selfie, kalau aku paling gede ya. Oh, lagi selfie mbak. Mau dong. Kita nanti ke gedung itu yuk. Pengen deh ketemu dengan Pak Royke. Yuk, yuk. Kontak Mbak Marcella dulu. Halo. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Maaf, Pak. Ini ada ibu-ibu KKB yang ingin bertemu dengan Bapak. Wah, saya suka grogi nih kalau bertemu dengan ibu-ibu KKB BNI. Saya persilakan untuk ibu-ibu yang ingin mengunjungi gedung BNI di Jakarta Kota. Silakan apabila ibu-ibu KKB berkunjung ke gedung BNI Kota. Ingat, selama pandemik, agar kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M ya ibu-ibu. Terima kasih. Rukun ya ibu-ibu. Nah, kita sudah sampai nih di Pasar Majestic. Saatnya belanja kebaya encim buat acara hari ulang tahun KKB BNI. Di Pasar Majestic sini terkenal dengan batik-batik yang bagus dan berkualitas loh. Setelah puas belanja, untuk pembayarannya jangan lupa pakai link aja ya. Sampai juga di perjalanan terakhir kita, yaitu Taman Impian Jaya Ancol bersama ibu-ibu WJK. Di masa pandemi, tiket masuk Ancol harus diorder menggunakan sistem online loh. Untungnya ada BNI Mobile Banking untuk memudahkan pembayaran. Kita menuju ke SeaWorld yuk untuk melihat akuarium bawah laut dan setelah itu menikmati ombak di Putri Duyung. Sekian dulu perjalanan wisata virtual ini. Semoga berkesan. Kami tunggu ya kehadirannya. Menanam padi selalu di sawah. Meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.
mau datang. Nanti kita panitia berjajar di mana ya? Iya. Kumpul. Kalau kita kumpul-kumpul, jangan lupa ya 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Jaga jarak. Hai mama. Ape. Jaga jarak mah gampang. Yang susah tuh jaga timbangan badan. Tegak turun-turun. Empok-empok panitia. Ape. Paling manis si kembang goyang. Ape. Dimakan sambil dendang bergoyang. Tamu kita ntar lagi mau datang. Kita sambut dengan hati riang. Kembang setaman indah tertata. Jaga. Simpan di halaman. Jaga kenangan. Jaga. Assalamualaikum bulannya kata. Waalaikumsalam. Kami datang untuk memenuhi undangan. Dirati buaya di bantar gebang. Jaga. Mahal harganya kagak seberapa. Cakep. Selamat datang ibu-ibu kakak BBNI tersayang. Di mari, di Jakarta punya cerita. Gendang berdendang, nyanyian biduan jelita. Cakep. Diiringi tari, lemah gemulai bergoyang. Cakep. Kami datang dengan membawa cinta. Ibu-ibu kakak B ya kami sayang.